Bismillahirrahmanirrahim. Man tesapane wong terus. Waruya den riwayat napa ana usah den kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabul amali wa dalu sanang sanang ing amali Allah taala wa ta'ala. Ari wis dil lisan pun jogo. Sing jogo sangka omongan sing mboten ben. Ruang riwayat napa hadis sopal be hak iman be hak. Waruya den riwayat napa ana usah den kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sopan Nabi. Dawe al afiyatu asyratu ajzai. Al afiyatu utawi afiyah kesehatan wa asyaratu ajzai iku ono 10 pira-pira bagian. Tatis atun te sing songo fisumti ing dalem meneng. Ono sing maca fisumti kan, fisumti ing dalem meneng. Maksude wau ge meneng songko barang batil. Tapi jangan meneng songko barang. Kayak Imam Ghazali nyontokno iku malah ekstrem. Anak amit copot kala jengking terus ki apik meneng yo apik terus meneng ae yo copot tenan. Kabeh yo ono aturane ono napa? Ono napa? Aturan. Anak sholat salah untuk baru, ya salah terus. Jadi menang yana panggunaannya, ngomong yana apa? Panggunaannya. Wal asyiru tising ke-10, fil uzlati ing dalam uzlah, ing dalam menyendiri adinasi saya manusia. Wa umir wadun khati sobal ad-dilami imam dila. Wal makola asaniya wal isru nak numar rodya wa anu wa woy dunia Allah. Maktuli turat dan jubo ingsun dibalia dan kelawan sisi jubo ilah wakana kecuali yang nak gulilah itu di awal yang atas ingsun dia ingin balia arba uri amin di papat berapa nama ilkal balia di gawe sih tidak maru ngono tenan saya tidak pernah diuji Tuhan kecuali saat diuji itu ada empat nikmat gue saat diuji gue cerewet lah awaluha idalam takun ilkal balia vidini asal coba itu gak ada urusan agama fa inal imtihana mung sak temene diuji di dalam agama agama luwih gedhe nang imtihane timbang diuji di badane dalam awak wal mari lan dunya. Misale ke diuji bojo cerewet utawa dirutang akeh. Ah pira-pira aku ora PKI, pira-pira aku ora kafir, ora dadi wong non muslim. Alhamdulillah coba aku ora urusan agama ya. Ida lam takun fi dini alhamdulillah coba aku ora urusan apa? Agama. Watani te kaping pindho iku Islam takun nalikane ora ana pebalia albaliatu aduma luwe gedhe minati nimbang balia sing tak alami. E mintil kal baliati tegese sampe kono-kono coba lati kang asobat kemengkenane balia nek ngisun. Misale ki bojo cerewet judes, ah pira-pira ora minggat. Alhamdulillah jadi ngotong-ngotong ning omah. Pokoke yang bayangno yang lebih buruk. Paham nggih, bayangno yang lebih napa? Buruk. Paham nggih? Misale anakku sekolah ora munggah piye, Gus? Ah, pira-pira ora narkoba, ora munggah biasa, istiqomah. Pokoke gawe enteng ae. Karena ternyata enggak ada coba yang lebih ekstrem. Masal isu teka kaping telu di dalam takun nalikane ora ana pebalia muharram ridho aku dadi nek aku ora ridho emang nu ridho sing sik kategori ridho biya kan dicil kal balia. Artinya pira-pira aku dicoba ngene cek kuat. Warabiu teh kampeng bapak ini ini andi saat meningsun arju arah para besun atau apa yang ganjaran alih yang atas itu kal balia. Ibu baru kaya coba aku di alasan arah para ganjaran sange Allah Subhanahu wa ta'ala mergo nyabari coba. Jadi uang soleh soleh di sini luar biasa. Lengi dawe Siti Nomar ni. Kata Siti Nomar dia saya tidak pernah diuji oleh satu ujian kecuali saya berpikir ada empat hal yang positif. Satu ujian itu untungnya ada di urusan agama. Dua, tidak sebesar daripada yang sekarang, tidak lebih besar. Tiga, saya tetap ridho. Keempat, saya berharap untuk apa? Dan kalau bolak-balik ridho, syaratnya jadi wali. Itu diantaranya buju cerewet. Jadi itu ngukudu hujan itu ada kancangnya di jalan. Buju mesti. Dari yang itu, tengah alas, gue dipangan macan. Wong kok isane mau tukang adol kayu. Wong lanang rono gunanya. Iku mulai, iku kayunya ditikul macan. Gak cerita, sekarang sekian puluh tahun, gue punya hasil itu terus rono naik. Seketi bojo, bojo ini jenang tembuti, ini sampai tengah alat, juga ada selama, bojo kulo nusa akan. Tiangnya kepengen, bersih sing halal, ngantos jadi tukang apa, kali itu naik. Mulai mikul diri. Sekarang ini tak lagi, gue punya saya gak mikul diri, jok bojo gue sing ini keramat gue hilang. Jadi syaratnya jadi wali itu diantaranya, yo diantaranya. Bujurnya apa? Jadi wali itu jadi rakyat, alim, abot kan? Apa nih? Jadi imam sing adil, ya abot. Jadi imam tak usah dibuntak akeh. Apa nih? Pikir sabar, ya serah sabar. Tapi yang karwan terjadi itu bujur. Bicara itu karen terus nol. Insya Allah narawali jantungnya disukur. Jadi di sini wah kewali itu perkara. No, si Tina Umar gagai ngono terkenal. Uang paling sering jamu.
Maru gaya nih jauh berdok, nangis maru sama. Masyur cerita sambil wong roh. Wong ngapain lapor bujune cerewet. Lapor Umar lala pas bujune jujur. Sampun ya Amir, sampun apa orang matur kok? Sampun. Lalu kok ada apa? Kodoh kok? Sampun. Lalu orang matur kok? Sampun. Ternyata sampun. Nyongkone dek, ini Umar segarang itu bujune cep menang kabeh ning omah. Ternyata ada juga. Umar mau garang aja bodoh, nah emang ya ampun-ampun. Jadi aku wali maksudnya. Ayo udah milih nanti, wali mau, alim, apa? Itu apal Quran, apal hadis, atau modal kitab. Apa nih? Suge lu mau, suge tau bisa apa kok lo mani. Kurut aneh malah lo, kan suge sih lagi, lo mau lah suge tau. Imam adil, jadi presiden tau wis. Oh, urung mati. Ya mau, bujuk cerewet itu gampang kan ya? Gantungnya kafe tadi. Apa ada yang ngaji bujuk cerewet? Ada yang ngaji aku bujuknya apa ya? Kok ada besok soleh wah itu ya. Ya jadi baru kayak coba apa? Ani arju atawaba alih. Ani saat ini sun arju arwara bingsun atawaba yang ganjaran alih yang atasnya menggono-menggono coba ala tilkal baliyati yang atasnya menggono-menggono. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa